Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan tahniah kepada semua calon GRS yang mencatatkan kemenangan pada PRU Dun Sabah sekaligus berjaya membentuk kerajaan negeri yang baharu. Pengerusi Perikatan Nasional itu menyifatkan kemenangan yang dikecapi menunjukkan keyakinan rakyat kepada parti-parti dalam GRS. Tan Sri Muhyiddin turut mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi di Sabah yang telah memilih calon-calon GRS. Kini, ujarnya, adalah masa untuk melaksanakan aku janji yang telah dibuat. Inilah masa dan ketikanya untuk anda semua memulakan tugas anda sebagai wakil yang telah dipilih dengan secara berintegriti, beramanah dan berdedikasi dan melaksanakan segala apa yang telah pun kita janjikan di dalam aku janji pilihan raya ini.